Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana saya memperbaiki headphone saya yang mati sebelah. Jadi, headphone-nya itu mati yang sebelah kanan. Jadi, cuma nyala yang sebelah kiri aja. Nah, ini yang sebelah kanan yang mati. Jadi kita buka dulu busanya. Kita buka busanya. Lalu ini ada penutupnya. Beda-beda ya tiap headphone. Biasanya ada yang pakai apa skrup, ada yang pakai baut. Kalau ini tinggal kita copot aja, kita tarik, memang agak sulit, agak keras. Ini ada sela-selanya, kita tarik dari situ sampai terbuka semua. Nah, ini udah kebuka, kita bisa lihat kabel yang warna merah putus. Nah, kabel ini putus jadi dia nggak nyala. Kabelnya kecil banget ya. Pertama-tama kita solder dulu sedikit kabelnya biar apa namanya, biar bersih, gak ada bagian penutup kabel yang ikut. Pertama-tama kita tetesin dulu timahnya sebelum kita tempel kabel tersebut. Nah, baru kita tempel. Ini mesti cepet banget ya. Jadi pas bener-bener timah yang barusan kita tempel itu masih panas. Nah, kenapa kita tetesin dulu timahnya? Karena ini kabelnya kabel kecil, bisa mudah kebakar, bisa mudah hangus. Jadi jangan kelamaan kena solderannya. Kualitas headphones-nya pun pasti beda dengan awal ya. Kalau udah gini, nah baru timah yang tadi kita teteskan, kita panasin sedikit sambil kita tempelkan kabel yang putus tadi ke timah yang barusan. Oke, kita pastikan kabel itu nempel dengan baik dan rapih juga, jadi gak gampang putus lagi.
Setelah itu kita tetesin lagi timah sedikit aja untuk memperkuat perekatannya dengan komponen di situ. Sekalian kita tetesin timah itu ke kabel yang nggak putus, jadi biar makin kuat aja. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau bisa sih dites dulu ya, ini udah nyala atau belum gitu ya, saya lupa. Nah, setelah itu kita pasang lagi. Nah, ini mesti hati-hati nih untuk adjust ukuran atau size headphone-nya ini nih, yang bisa bikin putus si kabel itu. Jadi kita pastikan ini rapih kita pasangnya, supaya nanti pas kita adjust ukurannya, size-nya itu gak putusin si kabel tadi. Kita pasang dulu busanya. Setelah rapih, kita pastikan kabelnya itu nggak nekuk-nekuk ya, biar nggak putus. Baru kita tempelkan. Tempelinnya kalau di Behringer yang punya saya ini, ya tinggal ditempelin aja gitu, tinggal ditekan. Busanya ada baiknya sebelum dipasang kembali busanya, kita pastikan dulu ini udah nyala atau belum gitu ya. Jadi dites dulu sebetulnya, harusnya pakai handphone gitu atau apa gitu, biar gak kita bongkar-bongkar lagi. Oke, gitu aja bagaimana saya memperbaiki headphone saya yang mati sebelah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.